Ayam ini gede ayam nih, aduh potongannya. Iya. Nah, iya. Dia tebal apa? Butiran berasnya lebih gede memang. Iya. Nih kita update kurang lagi. Mau kurang. Segede nambah makanya kan begini dia mah. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eng. Alhamdulillah kita bisa update lagi. Nah, tadi saya sudah perlihatkan dena perjalanan dari kebun jeruk ke lapak Pak Ali ini sampai di depan, dan saya juga perlihatkan ke teman-teman karena banyak yang nanya itu peci pernah dicuci apa enggak. Ini satu tadi saya cuci cuman hitungan satu jam kering lagi. Jadi saya cucinya itu ya di kadang di pom bensin saya cuci. Kadang di rumah teman. Nah, saya keringinnya tuh dengan cara saya jemur di spion motor. Ini ubinya sudah kering, aku bersih lagi tuh. Jadi sebaiknya cuci. Cuman kan saya tidak bikin videonya pada saat dicuci. Nah, sekarang kita update di lapaknya Pak Ali. Salah satu lapak yang ada di daerah Perum Karawaci. Ya, kita update video-video atau barang-barang batu akik yang baru-baru ya, atau yang kita update yang ada di sini jenisnya apa aja. Ini kita coba nih. Kita akan coba update beberapa koleksi yang ada di lapaknya Pak Ali, yang ada di daerah Perum Karawaci. Mulai virus tuh, jumbo-jumbo tuh virusnya tuh, ceploknya juga bagus. Nah, di belakang saya ini ada Pak siapa namanya? Oh, jangkolongnya di kemarin, hai Pak siapa Pak? Aan. Pak Aan, tuh Pak Aan juga yang selalu setia menemani Pak Ali. Yang kebetulan kediaman beliau juga nggak terlalu jauh dari sini Pak ya? Iya. Jadi jangkongnya udah dikeluarin, pokoknya kalah saya mah. Aduh, kalah main tua kita. Sini ada juga sahabat kita dengan Bang siapa? Bang Wanda. Bang Wanda, salam kenal Bang ya. Salam kenal. Tuh, beliau juga sering silaturahmi ke sini ya. Tuh, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga dia punya batu mama, satu alma mater lagi sama saya. Mantap. Nih ada Pak Ali, Pak Ali sehat. Aduh, sehat, yang penting sehat dulu Pak Ali. Aduh, sehat, makasih ya. Banyak. Saya sudah dikasih izin untuk nge-review di sini. Aduh. Sama-sama. Iya, sama-sama. Tuh, kopinya sudah disiapin. Kita belum ngonten, sudah disiapin kopi. Aduh. Sebentar lagi nasi uduk. Nah, oh iya ya, ada nasi uduk ya? Sebentar lagi ada yang ngantri nasi uduk. Oh, anu. Goput dong berarti ya. Paket ya. TW hotel siap-siap. Oke Pak Ali, izin saya mau update nih beberapa koleksi yang ada di sini karena saya lihat ini banyak yang bisa menjadi referensi buat teman-teman ya, khususnya mau buat jual lagi atau buat koleksi ya. Ini banyak sekali yang antik-antik. Saya juga jujur tidak terlalu paham banget, tapi nanti akan diberikan penjelasan sama Pak Ali sendiri ya. Ini dari sini saya lihat ini warnanya ada warna emas-emas, apa ini pasir emas atau apa? Itu kelor. Oke, kelor, tapi dia ada ininya serat motif ya, perak iya. Atau apa ini? Ini iya, ada perak emas-emasannya. Oke, ringnya alpaka ya? Alpaka. Ini kita kasih berapa Pak? Itu nggak dijual. Oh, not for sale ya tuh teman-teman. Jadi dari beberapa di sini memang ada juga yang memang kesayangannya beliau. Jadi kita hanya boleh melihat, tapi tidak bisa memiliki. Tapi tenang aja karena banyak pilihan ya. Jadi tinggal pilih yang lain aja boleh. Monggo silahkan. Ini juga ada badar perak, areke, jumbo juga, monel. Badar perak, areke. Ini ada tapak jalak. Ini anu apa bilangnya? Jenis ruby. Oh ya, ruby. Kita kasih berapa nih Pak? Itu 800. 800 ribu ringnya dia ini alpaka krum ya. Tuh, alpaka ini sama nih kelor juga nih kayaknya nih. Fosil oh, kelor. Ini enggak ya. Kena 500, yang ini yang 800. Oh, ini yang 800, ini yang 500. Oh, ada dua ya? Ada dua. Oke, jenisnya sama. Ini benar kelor kan ya? Itu fosil. Ini sama. Ini oh. Bukan. Oh, ini bukan. Oh, ini Garut, ini fosil. Oke. Ini ada anggur. Ringnya monel ya. Monel. Ah, kok monelnya rapi lagi. Nah, di sini juga ada anggur. Ini anggur apa apa? Anggur hijau. Itu jenisnya ini apa? Cempago. Oh, oke, okay. Cempago. Iya. Okay. Ring alpaka. Ini yang biru apa nih? Garut juga kali. Itu fosfor. Oh, fosfor. Warnanya kok baru lihat sih fosfor warna begini. Ringnya monel ya. Kita kasih berapa Pak yang kayak ini? Itu paling 400. Berarti dia ini nyala dong? Nyala. Iya kan? Iya. Tapi fosfor yang biasanya itu entah beda. Dia. Iya, beda. Ini kayaknya yang bagusnya ya. Iya, makanya tuh. Biasa kan ada yang obsidian. Iya, betul. Ini kalau keras ini batunya. Oh, siap-siap ini naturalnya nih. Kalau ini bacan nih, saya tahu nih. Iya, bacan kembang. Bacan kembang. Ringnya perak apa nih? Perak. Oh, gede banget lagi tuh. Waduh,
hektar ini mah. Kita kasih berapa nih Pak yang kayak gini? Itu 1200 teman-teman. Peraknya juga lumayan tebel soalnya. Iya, 30. Nah, dan juga udah porcelain ini bahannya. Ini bacan juga nih, bukan? Garut. Oh, Garut. Ini Garut. Rasa bacan sih. Iya, warnanya kan kayak warna ya, Garut rasa bacan. Ini kita kasih berapa nih? Itu 300 ini 300. Satu bahan. Nah, ini satu bahan sama dia nih. Gopek. Wah, ringnya udah monel, ada dopnya lagi. Nih, Garut loh segede ini. Teman-teman bisa lihat nih warna aslinya tuh. Harga langsung aja ke Pak Ali, nanti kita minta nomornya di akhir video seperti biasa. Mau nawar monggo, mau ke sini lebih bagus lagi ya kalau ke sini. Kita layani pokoknya mah. Karena di sini memang selain lapak dagangan, ini juga sebagai wadah silaturahmi Pak Ali ya. Jadi bukan cuman ini. Ya tuh. Hey Mama. Paket datang. Sesuai pesanan. Ya. Ini apa Pak Ji? Itu buat sarapan daging. Mama. Jengkol, Aduh, benar-benar ini. Ya Allah ngerepotin Pak Ji. Hai subhanallah benar-benar. Iya benar ya. Bisa. Wanda nggak nungguin Wanda. Iya satu gambar katanya. Iya. Semoga berkah ya Pak Haji ya, dapat makanan dari Pak Haji itu. Oke, kita lanjut update untuk beberapa koleksi dari Pak Ali. Ini ada Garut juga nih, satu bahan kayaknya nih ya. Iya, satu bahan. Ringnya ada yang alpaka. Ini alpaka dua-duanya. Oh, alpaka dua-duanya. Ini kayak perak, alpaka juga ya. Ini sama alpaka juga. Garut juga kan? Garut. Nah, ini combong antik nih karena dia ada apa? Telur kodok. Iya, telur kodok. Kita kasih berapa nih Pak Ali yang begini? Itu 300. 300 ribu teman-teman combong ya, tapi dia ada telur kodoknya natural ya. Natural. Natural. Oke. Di sini juga ada beberapa nih Garut, virus kita juga ini apa? Itu PW. Oh, pancawarna. Oh, lumut. Oh, jarang ada nih. Monel lagi. Iya. Gamplong. Coba. Kita kasih berapa nih, Pak? Siap-siap. Antik loh ini. Pancawarna lumut. Udah kristal lagi ya. Kita kasih harga berapa tadi? 1000 masih di harga penawaran ya. Bisa. Nah, kalau mau nawar langsung ke Pak Ali aja langsung. Kita juga ada virus nih, Persi ya. Persi. Nih, Persi lumayan jumbo, ringnya monel. Nah, ini kita kasih berapa nih, Pak? 1500 tuh. Monel ya, ringnya monel. Tuh. Iya, warna birunya jarang ini. Udah porcelain juga ya. Nih. Oh, mengkilap ya. Ini sama virus ya, benar ya? Sama, Persi. Virus Persi. Porcelain. Tanpa lem. Tanpa lem. Coba misalkan itu. Di double lem. Iya, benar biar lebih ini ya. Gila. Nah, kalau ini ya. Benar-benar alam. Dari alam langsung. Wah, ini juga cakep nih. Ini yang ada sternya nih, Mbak ya. Monel juga ringnya. Itu garnet. Garnet. Ini nikah mau tunggu si bro ini ya hitam. Apa itu? Virus hitam. Oh belum nikah ya yang kemarin ya? Iya. Mamai. Datang. Oh rencana kita mau ikut apa? Monel apa pak? Monel. Nggak monel nih. Teman-teman kalau mau ganti ikatannya bebas, mau perak, mau apa yang penting beli dulu batunya ya. Iya. Ini kita lihatin ya virus hitam. Ini kalau lost tune begini kita kasih berapa kira-kira? 100 ya nih. Cari sendiri dah pokoknya ikatannya. Iya. Kalau sebelum diikat. Ya, kalau udah naik ring pasti beda. Iya. Taruh di sini nanti buat thumbnail nih tuh teman-teman ya biar lihat tuh. Kalau mau kepo sekarang, mau apa namanya beli sekarang monggo kita bisa bantu ya. Ini bukan virus nih. Jala sutra nih kayaknya. Jala sutra. Jala sutra. Tuh. Ringnya monel tapi jumbo. Nih. Kita kasih banyak ikannya dapat. Hah? Jaringnya banyak. Oh iya jaringnya banyak. Wah ini jangankan ikan SPG pun bisa dapat ini. Oh kena. Oh kena. Oh, iya. Hadir. SPG hadir. Aneh. Maaf nih Pak Ali kita kasih berapa nih Pak? Itu 1000. 1000 ya nih jumbo nih itu 1000. Rapi banget ini ceploknya. Kayaknya Spiderman ya.
Ini ada juga lumut ini mah ya. Karang. Oh karang. Karang. Oh karang ya, karang, kecubung karang. Warnanya ada merah, ada kuning. Ringnya juga monel tuh di bawah tuh karangnya tuh. Kita kasih berapa nih, Pak? Itu enggak ada. Enggak. Dua. Berarti dua ini ya kalau enggak salah kemarin ya? Ini. Hah? Oh, ini enggak ya? Iya, ini. Nah, itu siap. Pasang. Pasang tuh. Pokoknya ini apa namanya, kesayangan dari Pak Ali. Kalau ini dijual nih, ini Garut ya? Iya, Garut. Kayak kue lapis aja nih ya? Iya. Udah gitu ringnya monel. Bagus, iya bener ya, jarang-jarang ada nih. Iya. Lapar dikit tinggal di... Tinggal kopek. Suwir-suwir. Udah gitu udah tembus loh ini tuh, kena cahaya tuh. Udah kristal. Nih tuh teman-teman. Wih, udah enak mantap warnanya. Merahnya. Terus mantap. Kita kasih berapa nih, Pak? Sama 1000. 1000. Tinggal tawar aja. Ringnya monel. Monelnya juga udah ketahuan berapa ya kan? Tuh, tinggal di screenshot aja. Nah, di sini juga ada. Nah, kalau ini apa? Ini Garut. Garut. Kecil. Ah, ini beda sama itu. Ini kita kasih berapa nih yang ini? Not for sale. Ini Garut juga nih. Bacaan ya? Bacaan. Oh, bacaan. Berapa nih kita kasih nih? Itu kasih 9. Oh, monel ya? Tuh. Wih, enak loh ini kualitasnya. Ini galian lama juga nih. Iya. Warnanya enak. Ada kuning gitu. Iya. Apa ini, apa Yaman apa, Pak? Itu kecubung teh. Oh, kecubung teh. Kalimantan. Hitamnya dia cakep ya. Tuh, ngegiwang-ngegiwang ini anggur ya? Iya. Anggur. Giwang dia ya. Ini ada apa namanya, teratai. Ini apa nih? Panca warna apa, Pak? Panca warna. Panca warna. Ini ada pusar bumi. Berapa ini pusar bumi? 300. 300. Oke. Okay. Ini apa? Garut. Garut. Kita kasih berapa nih? 1000. Perak. 1000 apa ringnya? Oh, ringnya perak. Iya, perak. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Coba. Ini biar yang apa? Kita buka biar lihat. Puas nih. Nih, lihat tuh warnanya tuh enak banget tuh. Kuningnya dapat, hijaunya dapat, hitamnya dapat, putihnya dapat. Ini ada motif enggak ya? Biasanya ada motif tuh kalau batu begini nih. Kalau saya sih dapat motifnya nih, tapi kan namanya batu motif kan ekspektasi orang beda-beda ya. Yang penting batunya natural. Ring udah perak ya? Perak. Tawar aja dah pokoknya mah. Tuh. Biar ntar kita jadiin thumbnail. Di sini juga ada. Oh, ini jumbo nih. Kecubung ya, apa Mas? Kecubung es. Ya, kecubung es. Yang kinyang sama. Oh iya, rata-rata kan gitu ya, ada yang bilang kinyang, ada kecubung es. Ringnya juga apa? Ukurannya jumbo, monel juga. Kita kasih berapa nih, Pak, yang kayak gini? Kasih 800. 800.000. Super jumbo. Super babon. Jumbo babon. Ini monelnya aja ketahuan ini berapa. Cakep. Ini ada lagi nih Garut. Ini kayak apa, Kalimantan ini, Maya? Kalimantan. Nah, jamrut Kalimantan ada. Ini apa? Yang hitam? Sulik ana Yaman bukan? Itu kecubung bintang. Oh, kecubung bintang nih, teman-teman. Kecubung bintang tuh. Berarti dia tembusnya warnanya abu hitam. Abu hitam ya, kayak kecubung tanah gitu ya. Iya. Ini ada fosil. Ini apa nih kok kayak ada garisnya nih, kendit. Iya, kendit. Oh, antik nih. Kendit. Ini MG. Oh, MG. MG berapa kita kasih? Itu kalsi gope. Oke ya. Udah kristal lagi ya? Kristal. Jarang-jarang. Iya, benar. Ini ada motif. Ada yin yang berapa nih kita kasih? Ini enggak. Oh, enggak nih ya, karena memang beliau suka yin yang. Iya. Buktinya di kalungnya aja masih ada tuh yin yang bacan doko, jarang-jarang itu. Dan mana lagi nih, ini ada beberapa pilihan juga yang ada di sini, virus ya. Ini bacan, bukan Garut juga ya? Garut. Ini tadi belum. Ini kita kasih berapa dia? Ya ini paling gope. Oke, okay, gope. Screenshot aja mau yang mana. Tuh. Ah, tuh kelihatan semua tuh. Screenshot mau yang mana, teman-teman? Tuh Garut ada dua tuh. Ini ada Dare, Safir. Safir ini ya? Iya, Safir Kurma. Berapa dia segede ini? Itu 2500. 2500. Ringnya udah perak ya? Iya. Ring udah perak soalnya. White Safir. White Safir ada. Sampai di situ yang motif. Thank you.
habis bulan Juli segede ini kita kasih berapa nih? Monel ya? Monel. Itu 1000. 1000. Ada garis-garisnya ya? Ada emas. Iya, garis emas. Apa bang? Kalian? Ayam. Ini antik. Ini kita kasih berapa nih? Apa nih? Itu hamster. Oh ya, bentuknya ya? Iya 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 iya, mantap. Kita kasih berapa nih? Itu nggak dijual. Ya, not for sale, buat koleksi aja ya. Eh, ini virus kayaknya nih. Virus. Preman tidur Wanda ya? Preman tidur nggak? Ini pandan. Hah? Tidur ya? Ini Garut lagi kalau ya. Dia merani tidur. Kalau kayak bulat, manggil dia. Coba deh, ntar lihat dia. An. Tuh. Tinggal screenshot mau yang mana. Nanti kita coba akan buat videonya satu persatu biar lebih detail lagi ya. Kita akan pilih yang mana yang masuk nominasi untuk video-video short. Ini udah pakai sendal segala. Ini apa? Kalsedon. Kalsedon. Wih, warnanya enak tapi. Spiritus. Nah, ini Spiritus. Wih, warnanya enak. Lihat duluan deh, Wadai. Lihat duluan ya. Oh iya, Be. Biasa giran cucu. Siap, siap, Be. Oke, okay, Pak. Baji. Okay. Makasih, Pan. Sehat selalu ya, Pan ya. Amin. Siap. Makasih sudah support terus perbatuan nih. Serangin. Oh, bisa, Be. Ini virus ada lagi nih, virus persi. Kalau gedein ini bisa ring, Pak. Ah. Coba lihat ringnya, Pak. Persi. Wow, ini Kalimaya nih. Ini Kalimaya apa maksudnya, Pak? Itu Afrika. Ah, kita kasih berapa nih? Itu kena 6,5. 6,5 ya, oke. Okay. Jauh nggak, Pak, jaraknya? Ya, dikit dari Pak. Oh, teman-teman. Nomor yang bisa dihubungin, Pak Ali, berapa? Ini langsung. Maaf, oh iya nih tuh. Bisa di 08128090515 ya, Ko Ali atau Pak Ali. Bisa telepon atau WA ya. Oke, okay, siap teman-teman. Pak Ali lagi ngetok tuh. Pak Haji masih ada, Pak Haji? Masih ada? Oh, masih. Waduh. Diam-diam madang, diam-diam. Aduh. Bang, ayo Bang, itu gorengan, Bang. Tuh. Diam-diam daripada ngelamun, mendingan makan gorengan ya. Asik. Oke, Pak Ali, kita close, Pak Ali ya. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah ya. Amin. Oke, sahabat Deng, tadi saya review dari salah satu lapas sahabat Deng yang ada di Tangerang, tepatnya di Perum Karawaci. Bagi teman-teman yang pengen merampok lagi, silakan merampok ke sini karena review banyak harga yang terjangkau. Sampai ketemu lagi di video-nya. Salam kopi gratis. Tuh, kopi gratisnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya di mana ada kopi gratis di situ ada Daeng. Makanya kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton. Berapa juta penonton saya ini tapi tidak beli. Pokoknya beli semuanya biar Daeng semangat. Oke, mantap. Coba aja.